Welcome back bersama kita tiga orang paling kurus di At Big Squad. Iya bisa dibilang, bisa dibilang. Ya. Lu sebenarnya kurus sama dia. Lu sebenarnya kurus bro. Huh? But could be better. Wow. Alright. Sebetter ini yang berikutnya kita mau react nih. Ini better dari segalanya. Pokoknya segala. Ini highlight gua bulan ini. Highlight dia bulan ini. Oh highlight dia. Highlightnya shiny, terus ini. Ah shiny, baik, shiny. Ini ceweknya ya. Oh ceweknya. Gue udah nungguin dari bulan lalu, gara-gara dia. Gak jelas. Kenapa gara-gara dia? Kenapa gara-gara gue? 2 jam setelah yang rilis lo pulang. Jadi kita gak bisa nyelin. Kita gak bisa nyelin. Oh iya iya iya. By the way, apa sih yang mau kita lihat hari ini? Kim Sejong. Kim Sejong. Ini adalah salah satu lagu dari mini albumnya ya. Mini albumnya bertajuk I'm. Dan ini jadi single pertamanya yang Warning. Iya, yeah, title track ya. Title track. Iya. Yeah. Oke. Okay. Ini featuring sama rapper juga Lil Boy. Lil Boy. Lil Boy bisa juga dilihat di Itox, kita omongin ini di awal tahun. Oh iya iya iya. Desember 31 di announce mereka bubar di Januari. Oh iya benar, oh, iya. Konten pertama Itox kita adalah Gugu dan Bubar. Iya. Oh iya. Di tahun 2021. Sejong itu lagi naik-naiknya gara-gara drama waktu Uncanny itu. Uncanny Counter. Makanya kayak kita, hah? Kok tiba-tiba bubar pas dia namanya lagi naik-naiknya? Iya. Oke, okay. Dan sekarang dia keluar dengan solo, terus ngeluarin mini album. Langsung aja kita nonton ya. Sip. Iya udah gak sabar banget gue. Dengan set yang baru dia bisa beru. Warning. Kaget gue kirain apa juga. Mikir dulu. Seperti Anda menjadi Iron Man. Diulang. Oke, langsung aja kita nonton. Thank you. Sebelum kita lanjut ke videonya, yang nonton masih banyak nih yang belum subscribe. Klik tombol subscribe dan juga tombol notifikasi biar kamu selalu dapat update konten-konten kita yang paling baru. Lanjut ke video. Oh, wih. Oh, enak banget. Oh, enak
Ini gemes ya bro. Tadi berbagai persona kalau misalnya di Hollywood mengingatkan gue sama agak mirip Split. Emma Stone. Oh, ya, Emma Stone. Mukanya. Oh, iya, okay. Iya, iya. Kayak lebar lucu gitu. Kodeks gimana kodeks? Kayak vitamin di pagi hari. Tapi manis banget sih ya, Bang. Manis banget ya, manis banget ya. Karena gue dengerin lagunya udah sering. Nah, ini kan playlist gue yang gue dengarkan sehari minimal 10 kali. Tapi kalau ngeliat karena dia, gue gak nonton video klip baru nonton dari ini ya? Tapi emang gak sia-sia ditunggu nonton videonya. Karena memang dia juga main film, kayaknya mungkin persona yang berbeda-beda itu menunjukkan juga nih gue bisa acting di sini nih, gitu gak sih? Dan gue ngerasa ini kayak lagunya it's okay gitu ya, lo harus tahu warning untuk badan lo, tubuh lo, hidup lo tuh udah saatnya take a break. Nah dia tuh mungkin dia di sini dia harus become girl yang like gini, terus dia harus acting juga, tapi dia harus representasi idol juga, dia harus representasi, dia MC juga di variety show. Too much personality yang dia harus take. Oh, pantesan banyak personality. Iya, dan saatnya ini take a break, udah gak apa-apa kok, lu rest aja dulu. Oh, gitu. Lu tuh gila ya, analisa sama. Iya. Bener. Karena ini kan kalau misalnya scene yang terakhir kan, dia kayak tidur gitu kan, di tengah banyak personality-nya dia tadi. Iya, kayak udahlah, don't think too much, dan yang gue suka tadi pas diselipin kata-kata worth it, bahwa take a break itu worth it banget gitu. Waduh, ini gila yang nonton belajar banget nih. Setuju gue, setuju ya. Kayaknya lagi ngetren ya emang model-model yang lebih kayak bring positive energy sama knowledge, how to overcome negative vibes, how to overcome struggle gitu-gitu. Dan emang kayaknya Sejong ini aslinya juga orangnya playful banget ya, pasti baik. Kenal ya. Kamen, gue salah ngomong tadi. Nggak, kalau dari senyumnya gitu lo kayak marah aja kayak ramah gitu. Iya sih. Jadi pengen kenal tuh. Kalau gue pengen kenal. Kalau Kodix pengen bangun tidur ngeliat dia gitu. Lo poster aja lo bikin. Mulai sekarang di samping ranjang gue tuh poster Sejong. Jangan. Kasur itu bagian bantal lu nah di atas di langit-langit ya. Oh iya. Oke, ini pastinya kita sangat terhibur. Kim Sejong Warning featuring Lil Boy. Waduh, ini cuteness overload ini pokoknya. Gak sabar juga kalau misalnya nanti mungkin ada video klip atau mau reunian ya? Iya, katanya tahun ini akan reuni IOI. Jadi we'll see. Bukan, Gugudan udah bubar. Jadi IOI yang member-member dari Produce 101. Iya. Oke. Waduh, ditunggu sekali pokoknya. Dan pastinya ditunggu juga likes-nya dari teman-teman. Yep. By the way, ini juga udah dia ngeluarin ini. Apa nama fans fandomnya? Sejong. Iya. Apa? Sesang, bro. Beneran? Iya, Sesang. Artinya dunia. Wow. Jadi mungkin Sesang itu dunia dia. Wow. Wah, keren. Dia juga dunianya. Iya, harusnya Dixon ya. Oke, gimana para sesang-sesang di Indonesia? Gak sabar juga pastinya menunggu penampilan dari Kim Sejong. Dan juga jangan lupa like video ini, jangan lupa subscribe juga, komentar di bawah. Menurut kalian gimana? Apakah kalian merasakan cuteness overload juga dari Kim Sejong? Yaudah, pokoknya jangan lupa untuk terus support channel kita supaya kita juga bisa berkembang terus dan juga menampilkan banyak konten-konten lainnya yang siap menemani dan menghibur kalian. We'll see you in the next episode. Bye! Banyak banget videonya nih, keren-keren. Udah pada nonton belum? Tapi jangan lupa subscribe ya.